sering Oke. Satu, dua, tiga. Hi guys. Welcome back to Twins YouTube channel. Bersama dengan cerita si kembar. Yang pastinya akan bercerita tentang hal-hal yang berbeda ya. Di sini gak ada hal-hal yang berbeda ngabisin kuota kalian. Yakin. Pasti. Insya Allah yang berfaedah ya. Nah, jadi kali ini judulnya adalah menjemput rezeki di awal tahun 2019. Dan kita langsung aja ke topik. Pasti 2019 ini banyak yang bikin resolusi. Udah banget dari awal tahun kemarin pas postingan akhir tahun baru pasti kan mulai new year new me, this is my resolution #2019 bucket list, new year resolution. Nah, buat kalian yang punya resolusi tahun 2019 untuk lebih banyak menabung, terus bisa buka bisnis sendiri, terus bisa investasi, kita akan menceritakan bagaimana kita mencapai resolusi-resolusi tersebut. Yes, karena itu juga termasuk dalam resolusi kita, yaitu adalah lebih memantapkan dalam memanage dan juga meng-earning financial. Sok ribet bla bla bla, bla. Pokoknya kita bakalan ceritain kalian gimana kita how we earn and manage our money. Why our money? Karena you know lah ya, kita kan kembar di sini, kita kerjanya bareng dan juga spendingnya bareng. Jadi kalau untuk case kita di sini, kita bersama-sama memanage uang kita. Betul. Terutama semuanya udah tahu kan kalau Vero yang pegang uang dan aku akan ditransfer setiap bulan. Udah kayak gue anaknya dikasih jajan, gue manajernya. Okay. Jadi kita punya prinsip nih. Pertama earn money dulu kan, gimana caranya mau nge-manage money kalau duitnya aja nggak ada. Jadi gimana caranya biar duit itu datang kepada kita gitu. Buat kalian yang masih remaja yang belum mempunyai penghasilan sendiri, bukan berarti kalian tidak bisa memanage duit kalian, karena duit yang kalian dapatkan dari orang tua kalian ini akan kalian manage dan itu akan membentuk kebiasaan kalian nanti pas udah punya duit kalian sendiri. Betul. Nih ya, kita cerita sedikit. Kalau misalnya kita itu, kapan sih pertama kali kita earning money gitu? Pertama kali kita menghasilkan uang itu adalah pas kita kelas 1 SD. Yes. Kita dari kelas 1 SD itu udah suka berdagang. Mungkin karena papa kita pengusaha juga ya. Jadi kita kelas 1 SD itu kita jualan nih namanya kertas binder gitu ya. Kertas binder yang kecil-kecil itu. Mungkin yang ada itu salah satu teman SD kita yang pernah jadi pelanggan kita waktu itu. Pokoknya kita pernah start from the very beginning. Nah, itu kapan kita earning. Tapi di sini kita mungkin belum benar-benar belajar memanage ya, namanya juga masih anak kecil. Sekarang caranya kita memanage adalah dari earning yang kita dapat adalah sebagai berikut. Earning money-nya dulu nih tadi, earning money-nya dulu. Earning money-nya itu kita punya prinsip nih yang mungkin akan bermanfaat bagi kalian. Ya, itu adalah never earn money from one stream. Sama aja kayak never put your eggs in one basket. Ya, ini misalnya kayak your eggs ya, awalnya tuh your not eggs. Not eggs. Eggs. Telur. Jangan pernah taruh telur-telur lo di dalam satu basket gitu. Maksudnya jangan pernah taruh duit lo dalam satu basket. Nah, itu gue aplikasiin juga ke pendapatan. Jangan cuma punya satu pendapatan intinya. Betul. Jadi lo harus punya pendapatan dari beberapa stream. Contoh, dapat duit dari orang tua. Alhamdulillah. Gitu kan. Nah, selanjutnya kalian jangan cukup sampai di situ. Misalnya bisa kembangkan passion dan juga hobi ataupun kemampuan kalian. Misalnya ada yang suka jago gambar, bikin atau ngerjain PR temen. Itu nggak boleh ya sebenarnya guys. Dicuanin. Tapi pernah sih. Pernah kan? Tapi gak dibayar. Masalahnya gue. Jadi gini, bukan cuma buat yang sekolah nih. Misalnya kalian nih bekerja gitu kan sekarang. Berarti kalian kan udah punya satu stream gaji gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau punya stream yang lain, kalian bisa cari kesempatan buat dapetin passive income, which is caranya adalah ikutan MLM. Baterainya udah mau. Sebentar ya, I'll be back. Tadi gue nyampe mana ya? Nyampe di kita caranya mendapatkan penghasilan lebih supaya nggak dari satu stream doang, yaitu adalah misal kalian sudah bekerja kantoran, you get a salary right every month. Nah,
how to earn more. Karena kan kamu kalau gaji tuh udah tetap gitu ya, segitu-segitu aja. Misalnya ada penambahan nih tiap tahunnya, mungkin ada penambahan gaji gitu 12% atau 8% lumayan, ada bonus. Tapi kan kalian udah bisa lihat nih beberapa tahun lagi kan pengen dong dapat penghasilan tambahannya kan. Nah disitulah kalian bisa mengeksplor kemampuan kalian, apalagi kayak dagang online gitu kan gampang banget. Dagang kan? Online bisa bikin page di Instagram, bisa jadi reseller. Yes. Kalau perlu bisa, kalau malu ya udah, kalau kalian jadi reseller punya toko di Instagram ataupun di Tokopedia ataupun di e-commerce lain, kan orang nggak perlu tahu owner siapa ya kan. Betul. Ini bikin aja email, jadilah nih online shop 1, 2, 3, 4, 5. Nggak perlu ada yang tahu kalau misalnya emang masih malu-malu gitu kan dagangnya. Yes. Terus bisa juga investasi. Nah kalau misalnya kalian investasi ya kalian bakalan dapet semacam passive income. Cuman nih, inget ya, low risk low return, high risk high return. Pasti kalian anak ekonomi udah hafal banget ya kan. Intinya janganlah kalian mencoba-coba investasi yang katanya wow returnnya 30% nih dalam waktu 1 tahun. Saya sudah pernah mencoba, duit saya raih. Nah, yes. Jadi si never earn money from one stream ini harus kalian terapkan gitu ya. Karena emang salah satu buku yang terakhir kali gue baca juga, itu namanya bukunya adalah Ikigai. Dan itu bagus banget. Salah satunya itu tentang the secret of being happy and have a long life. Nah, kalau kita mau bahagia, kita harus anti-fragile. Anti-fragile itu intinya tidak mudah tersakiti. Hatinya kah, finansialnya kah, dan mentalnya juga. Nah, untuk finansialnya ini gimana cara biar anti-fragile? Yaitu salah satunya, ya kita harus punya berbagai sumber pemasukan supaya ketika misalnya salah satu pemasukan kalian pilihan jadi bekerja kantoran, itu bukan berarti kalian gak bisa kena layoff. Udah ada beberapa teman-teman kita bahkan yang di ITB aja bisa kena layoff, bahkan atau nggak perusahaannya tutup bangkrut gitu juga bisa terjadi. Betul. Jadi tidak ada yang aman di sini. So, ataupun kalaupun kita punya bisnis, sama bisnis juga kalaupun punya satu bisnis, bisa aja bisnisnya tiba-tiba bangkrut, bisa aja bisnisnya tiba-tiba udah nggak hits lagi. Jadi kalau kita lihat mungkin ada banyak public figure, banyak artis, banyak influencer yang punya beberapa macam bisnis gitu kan. Ada bisnis di bidang kuliner, ada juga di bidang kecantikan, ada juga mungkin di bidang tambang yang dia nggak taruh di bio-nya kan. Biasanya di bio-nya itu kan tulis itu kayak sektoril yang memang benar-benar menghasilkan. Kadang kayak orang yang punya restoran gede sebenarnya duitnya tuh nggak dari situ, tapi sebenarnya dari misalnya bisnis kelapa sawit atau bisnis pohon jati kayak gitu. Nah tadi ngomong-ngomong investasi kan, investasi ada banyak banget ya. Contohnya kayak sekecil deposito ya kan. Deposito itu kayak menabung tapi ya lebih besar lah ya bunganya. Terus ada lagi beberapa investasi yang kalian tuh bisa membantu negara juga. Ada surat apa berharganya negara. Nah kalian bisa ambil invest sambil kayak pembangunan di Indonesia ini tuh dari duit kalian, bangga gak sih cuy ya kan. Apa namanya, penting banget buat kita ini terutama generasi muda ya. Generasi muda bukan generasi micin ya ampun. Generasi muda itu mulai aware sama yang namanya investasi gitu. Jangan kita tuh cuma tahu spending doang. Konsumtif Kok di endorse ya? Pasti habis ini mau masih promoin tempat investasi. Oh enggak dong. Hah? Ini tuh kita cuma mau sharing aja cerita gitu kan. Sebagai anak muda kita juga butuh, apa kita juga perlu nih, kita juga butuh menginfluence. Yeah. Jadi tadi udah nyampe ke, tadi agak loncat sih sebenarnya. Kita udah ngasih tahu how we earn our money, dan yang kedua adalah udah langsung loncat ke investasi. Nah, di tengah-tengahnya ini ada yang namanya track your expense. Jadi setelah kita udah dapetin duitnya, kita harus nge-track expense kita. Nah, kalau kita berdua ini selalu mengetrack expense kita, yang paling mudah adalah pasti kalau misalnya kita makan atau apa kan dikasih bon tuh, maupun itu udah agak nggak eco friendly ya. Jadi sebenarnya pengennya sih nggak dikasih bon, langsung aja catet itu berapa pengeluarannya dan kita langsung catet nih di aplikasi. Kan udah banyak tuh aplikasi tracking expense gitu ya. Kalian langsung buka aja tuh di apa handphone kalian, itu langsung aja langsung di yang buat App Store gitu, App Store atau di Google Play Store. Kalian download tuh tracking money aplikasinya. Kalau yang kita pakai itu namanya Moni. Kenapa? Supaya kita tuh di situ nanti bisa ngelihat kebiasaan kayak pengeluaran kalian tuh sektor-sektornya di mana sih sebenarnya yang paling gede, dan kita bisa lihat dari apa kecenderungan kalian tuh expense-nya tuh seperti apa. Nanti bisa dikategori, oh ternyata nih dari pengeluaran dan gue yang 5 juta ini ternyata paling banyak 1 jutanya makanan. Iya, 2 jutanya bensin. Dikasih budget juga. Jadi misalnya ini aku sama Vero bisa dikasih nih budget
5 juta bulan ini gitu kan. Jadi semakin kita tulis ekspektasi tiap hari itu kan makin berkurang tuh. Jadi makin kayak kelihatan tinggal berapa persen sisa uangnya, dan soalnya kan ngerasa bersalah siapa yang ngeluarin duit. Yes, karena kalau kalian misalnya nih gajinya cukup gede kan, terus kalian ngeliatnya duit yang ada di ATM gitu kan kayaknya masih banyak gitu kan. Jadi rasanya tuh kayak ah, oh, masih banyak duitnya, pengen di-spend terus. Makanya kenapa kalian harus pakai aplikasi ini. Pertama, supaya kalian bisa nge-track dan tahu sebenarnya kebiasaan kalian. Kalian harus tahu, karena biasanya orang tuh abis belanja ya kan, udah tuh gak merasa bersalah. Terus pas gue udah masukin nih kan di aplikasi tuh ting-tong, eng-eng-eng langsung dan lu kayak mampu, sudah over budget. Tuh kabarnya kan kayak jokes-jokesnya tuh kayak ya baru gajian langsung belanja ini itu lelah. Kalian jangan ikut-ikutan yang kayak gitu. Mendingan kalian tuh belanja saham. Literally. Nah, kita langsung masuk nih ya. Sekarang ke yang investasi. How we invest our money. How we put our money. Nah, how we put our money sih? Intinya adalah never put your money in one place. Jadi, kalau misalnya dari kita sih, hal pertama yang kita lakukan itu adalah searching. Nah, di sini adalah letak dari circle kita. Inner circle kita nih ada banyak banget teman-teman yang kerja di perbankan, ada juga yang kerjanya kayak di reksa, reksadana, di bank A, B, C, terus ada juga yang di konsultan, ada juga yang ya di apa? FMCG ya. Nah, jadi kita tuh bisa dapat banyak masukan nih, karena kan kita berdua ini bukan pegawai kantoran dan kita nggak pernah ngerasain yang namanya gajian, ya kan? Jadi kita perlu banget teman-teman yang punya sudut pandang dan pengetahuan dari sisi seperti itu. Nah, that's why you gotta have that kind of friend, guys. Ya, betul banget. Dan kita juga, karena kita tuh ngerasa sekarang di ranah kerja kita itu kita jarang ketemu sama teman-teman kita itu, ya udah kita bikin aja semacam arisan, tapi bukan arisan karena gue nggak tahu apa untungnya dari arisan untuk muterin duit itu. Jadi kita bikin semacam kayak arisan buku atau arisan ilmu gitulah. Jadi dalam setiap kali ketemu satu orang itu kita kocok, dan yang terkena kocokan itu bukan yang dapat duit, tapi dia adalah mendapatkan kesempatan buat sharing sama kita tentang isu ataupun informasi yang menurut dia penting buat kita ketahui, terutama dari ranah pekerjaan dia atau ranah jurusan dia. Dan beberapa kali kita udah kena tuh yang dia kerja di perbankan dan dana reksa. Akhirnya mereka sharing dong tentang tentang apa sih produk-produk perbankan yang kita tahu, misalnya cuma deposito sampai sekarang. Apakah kalian udah tahu ORI? Apakah kalian udah tahu sukuk? Pasti kan dulu kan apa itu semua gitu kan. Dan disitulah kita jadi belajar, udah tahu dari teman-teman kita, baru kita mulai cari tahu lagi nih. Kalau buat kalian-kalian yang pengen tahu nih, dan terutama kalian pengguna sosial media, ya jangan cuma follow lambe-lambean aja buat lihat berita-berita aja. Kalian follow juga nih, ada akun yang wajib kalian follow, namanya Jouska, nanti kita tulis di sini. Sama waktu itu aku udah tahu akun itu, nggak tahu dikasih tahu siapa, tahu dari mana. Intinya dia masih kayak 10K 4.000, dan sekarang mereka udah 290K followers. Kenapa? Karena kontennya sangat berfaedah, terus dia juga store retailer yang baik, sehingga kita nih para awam yang tidak mengerti tentang financial bisa, kalian bisa connect, bisa lihat story-storynya dari tentang produk perbankan sampai masalah-masalah finansial hidup orang gitu, dari yang punya masalah finansial gara-gara pernikahannya lah, gara-gara beli mobil lah, gara-gara pasti kalian nikah sama siapa lah. Salah satu poin kayak anjir, aing banget deh. Itu teh aing pisang gitu. Kalau ada pasti masalah yang lo banget gitu. Nah, yes. Jadi kalian baca-baca juga tuh kalau malam-malam gitu kan, daripada galau, coba ditambah-tambah pengetahuan kalian di situ. Dan satu lagi nih yang perlu kalian follow adalah @ruang_saham. Itu juga yang bikin aku akhirnya benar-benar tergerak buat investasi saham. Kenapa? Aduh, susah deh gue kalau misalnya gue jelasin kenapa, yaitu salah satunya kita ibaratnya jangan cuma beli-beli produknya doang gitu kan. Ada banyak banget, ada produk bang, baju ini, bang, baju apa, itu kan semua ada perusahaannya. Jadi selain kita beli barangnya, kita juga bisa memiliki perusahaannya. Dan ya menabung saham ya, tapi jangan bilangnya main saham. It's not a good word gitu kalau kata si ruang saham, adminnya ruang saham ini. Karena kita bukan mau main-main di sini, kita tuh mau nabung dan mau investasi. Jadi itu buat masa depan gitu kan. Dan nilainya bisa jadi berganda-ganda berkali-kali lipat. Kalian pelajarin lagi aja, dan pasti yang pertama kalian harus lakukan adalah membaca, bertanya. Yes, sampai akhirnya kalian bisa berada di satu kesimpulan dan harus melakukannya sesegera mungkin. Begitulah kurang lebih ya, sharing dari kita apa sudah cukup?
ya kurang lebih cukup jelas. Kalau misalnya mau ada ditanyakan bisa langsung ditanyain di kolom komentar. Kalau misalnya kita bisa jawab sharing juga, ada akun apa juga yang bagus buat di follow. Karena kalau yang itu tadi kayak top 2-nya kita, sebenarnya masih banyak lagi. Kalau kalian mau sharing, tolong juga kasih tahu di sini supaya kita bisa juga checki apa namanya akun-akun yang bagus di follow tentang financial, tentang money talks and how you get your dreams working on right now like 2019. Pokoknya, if you like this video and you think that this video could help you or other people, please share it, alright? Yes, kita akan berusaha selalu bikin konten-konten yang berfaedah, menceritakan hal-hal yang kita lakukan di belakang layar tapi bisa bermanfaat buat kalian. Sebenarnya kalau kalian tahu, itu nggak kita umpet-umpetin ya, ini bukan rahasia gitu, kita pengen semuanya juga sukses. Oke, selamat menjemput rezeki di tahun 2019.